Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan review paper roll lagi ya, dari Deka 2 Kelinci. Ini rasa coklat ya. Ya, di sini kelihatan dari 2 Kelinci. Yang ini warnanya hijau ya, seperti ini. Yang kemarin kalau salah ungu. Ini tampilan belakangnya seperti ini. Ya, seperti ini tampilan belakangnya. Udah halal, ada label halalnya, udah ada SNI dan sebagainya. Oke, tanpa perpanjang lebar, kita buka saja. Oke, sudah dibuka. Ya, seperti ini tampilannya. Yang kemarin ya beda ya, sama yang kemarin. Ini coklat, kena rasa coklat, jadi tampilnya seperti ini ya. Cukup menarik juga. Kita coba dulu dari segi rasanya. Oke, terlihat ya. Ini dari segi dekatnya seperti ini. Kita coba dulu. Deka Vapor Roll ini punya ciri khasnya sendiri ya. Rasanya memang beda dengan yang lainnya. Coklatnya begitu terasa dan cocok dimakan saat santai ya. Itu dari Deka Vapor Roll ya. Coklatnya punya ciri khas sendiri ya. Ya, bagi penggemar Aperol tentu tak salahnya mencobanya. Dan ini ada perekatnya ya. Ada perekatnya, ini bisa di begini. Jika tidak habis bisa direkat ya. Itu. Ya, itulah review dari Deka Mini Whopper Bites yang rasa coklat, dan sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.